belakang belakang ini, yeah. Belakang lepas, belakang lepas. Mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu, apa ya? Maaf. Selama ini tekanan darah bagus ya, Pak? Ya, lama enggak? Lama enggak? Lama enggak? Enggak periksa. Ya, mudah-mudahan. Ini memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, kalau tekanan darahnya di atas 140, maaf. Nah, kalau tekanan darahnya di atas 140, tidak diberikan. Oh. Sambil menunggu tensinya, saya ukur suhunya ya, Pak. Iya. Maaf. 36,3 ya, tekanan darah Bapak 130/67. Sehat. Biasanya 70/110, oke. Okay. Biasanya ya. Saya nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya tanyakan ke Bapak ya, berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak ya, Bapak ya. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek gitu? Enggak. Demam juga tidak ada, Bapak? Enggak. Iya, tapi Bapak. Ya batuk kecil aja. Mungkin tidak terlalu banyak kali ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu. Enggak ada. Ya. Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung selama ini? Tidak ada. Enggak. Biasanya keluhannya sih biasa sesak gitu, enggak ada. Enggak. Kemudian untuk penyakit lainnya, penyakit ginjal tidak ada ya Bapak ya? Tidak ada. Ya, ya kalau yang lainnya memang gula, seperti itu diabetes Bapak ada? Tidak ada ya. Ya kalau dari hasil penapisan seperti itu kelihatannya sudah tidak ada masalah ya Bapak untuk dilakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Amin. Ini terima kasih, saya tulis layak untuk vaksinasi ya. Ya. Bapak nanti bisa lanjut ke meja. Oh ini di bawah. Ini ya. Kasih siapa nanti? Oke. Kasih dong. Ya. Ini? Oh iya. Oh ya. Saya akan mengambil vaksin dari Kubok yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden. Thank you.
olahraga kan apa? Tidak terasa sama sekali.